Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini satu unit rumah di Jalan Tanjung Berangan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, ludes terbakar hingga meledak tabung gas LPG 3 kg. Data yang dihimpun di lapangan, peristiwa kebakaran tersebut melahap satu unit rumah yang merupakan kios penjual tabung gas LPG 3 kg eceran. Kapolsek Ilir Barat 1 Palembang, Kompol Ginanjar alias Sukmana, mengatakan pihak penyebab kebakaran itu terjadi akibat adanya korsleting listrik. Dia menyebut si jago merah itu melahap habis rumah milik keluarga Syarofi alias Pak Pet yang ditempati 8 orang. Dikatakannya, dalam peristiwa itu ada 4 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke TKP hingga kobaran api hanya berlangsung sekitar 30 menit. Hingga kini pihak kepolisian masih berada di TKP melakukan penyelidikan dan juga memasang garis polisi. Meski demikian, kebakaran yang terjadi pagi ini tidak menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.